forex factory ya, tuan-tuan. Forex factory ni penting kerana forex factory ni dia menyediakan tempat bacaan ya, economic calendar untuk kita lihat yang mana penting untuk scalping trader lah, scalping trader, intraday trader yang mungkin boleh menyebabkan market drop melawarah. Di dalam forex factory ni kita dapat lihat di bahagian atas ada ruangan scanner. So scanner ni kenapa penting? Kita kat sini kita boleh tengoklah secara kasarnya market drop ke mana. Jadi pada hari ni, hari Selasa 28/6, kita dapat lihat market kebanyakannya bergerak satu arah. Ini boleh katakan market bergerak secara momentum wave. Okey, untuk euro USD pada malam ini saja, hari ini saja pergerakannya adalah bearish, negatif 5.6% USD strong. Sebenarnya GBP USD pergerakannya negatif 0.62%. UJ dia naik sebanyak 0.72%. Minggu lepas UJ turun sebab sebab analisa dia turun. Tapi pada hari ini dia counter balik pergerakan tu, dia naik, dia break, dia resistance dan tak ada sell. Yushef, walaupun dia naik tapi kita dapat lihat pergerakan dia adalah negatif 0.07. Ini menunjukkan pada waktu pagi dan waktu landa tadi ada berlaku sedikit penurunan. Ada sedikit Yushef kita strong lah pada petang pagi dan petang hari ini. Dan dia naik pun masih lemah nak kata. Dia lagi strong pada USD pada malam ini kita kata. Sebenarnya USD CAD Canadian dollar lebih strong pada USD pada masa ini, tapi secara kasarnya waktu lepas waktu London dengan waktu New York ni kita dapat lihat price jadi bullish balik kejap. Mungkin dia nak retrace ke mana area-area tersebut dan gerakan terkini adalah negatif 0.41%. Maksudnya USD lagi lemah pada Canadian dollar pada hari ini. Dan asalnya pair kembar iaitu Australian dollar dan juga Kiwi dollar sedang bergerak secara bearish. Tapi untuk Australian dollar, dia punya pergerakan dia masih lagi positif dengan 0.07%. Boleh katakan tidak banyak perubahan daripada market open. Dan juga untuk Kiwi dollar, pergerakan dia sangat-sangat bearish. Orang tak minat untuk beli Kiwi dollar pada malam ini, pada hari ini, dengan pergerakan semasa negatif 0.62%. Untuk GJ, pergerakan agak sideways. Tapi kita boleh katakan GPY malam ni agak lemah berbanding dengan GBP. Pergerakan semasa 0.07% balik pada market open lah. Okay, untuk ekonomi kalender, minggu ini adalah antara yang minggu ni saya ingatkan ada ni lah. 7 ada apa nama, ada payment roll lah, NFP, tapi tidak mungkin minggu depan lah. Untuk pada semalam ada G7 meeting dan juga tidak ada big impact news. Pada malam ini, pukul 10 malam tadi ada CB Consumer Confident. So bacaan dia kita kena refresh kalau dia tak keluar. Bacaan Consumer Confident adalah teruk negatif, iaitu 98.7 berbanding dengan forecast 100 dan lebih rendah daripada previous 103.2. Dan tapi walaupun news dia positif dan dia katanya negatif lah untuk dollar, tapi dia punya orang kata consumer confidence dia berkurang, tapi USD strong pada malam ni. Mungkin ada news di sebaliknya lah, dia kena tengok dia orang news. Mungkin esok ada bank euro cuti dan ada siapa yang trade minyak, ada OPEC meeting, berarti mungkin ada polisi baru dia pun nak naikkan supply minyak ke apa kan. Kita kena berhati-hati lah pada oil trader. Dan pada 9 malam ada Lagarde berucap. Dan kita punya BOE governor, siapa yang GBP, Bailey akan berucap lah pada pukul 9 malam. Dan juga 3 malam sendiri USD, US pun akan berucap, iaitu Pak Nur Powell kita. 3 orang berucap, mungkin market akan volatile lah pada hari esok, hari Rabu 29 hari bulan. Kita kena berhati-hati dengan pasaran yang mana kita tak pasti sama ada dia akan jadi bearish atau bullish dengan mungkin ada polisi baru yang mereka perkenalkan. Jadi kita kena berhati-hati. Hari Khamis 30 hari bulan Jun ada major satu big impact news untuk dollar. Siapa yang trade dollar berhati-hati pada hari Khamis.
pada pukul 8:30 malam, iaitu Core PCE Price Index. Bacaannya dijangka positif berbanding dengan bulan lepas 0.03, jadi kita akan lihat 0.3%. Kita akan lihat apa yang data yang keluar pada hari Khamis ini. Dan pada hari Jumaat, 1 Julai Bank Holiday untuk Canadian Dollar, dan 1 Big Impact News untuk US Dollar, iaitu ASM Manufacturing PMI, dan dia ada NFP pada hari Jumaat ini. Okay, NFP pada minggu depan. Boleh sebab? Mantap, mantap, mantap. Okay, sebab ada walaupun dia kata consumer confidence fall again in Jun, tapi USD strong pada malam ni. Ini yang kita satu benda pelik lah sebab orang kata, no? Kenapa no? Market? Market kadang-kadang tak betul, kadang-kadang betul. Ini yang kita dah macam ni lah. Jadi sebenarnya saya akan pass kepada Sifu F lah untuk analisa. Okey, terima kasih banyak Sifu S untuk Forex Factory. So giliran saya pula untuk currency screen tuan-tuan. Saya share screen dahulu. Baik, okey. Untuk yang pertama kali join kita pada hari ini, okey. Kita nak beritahu untuk currency strength ni, tuan-tuan boleh juga lihat dekat website yang saya buka kan ni, iaitu finviz.com/forex.ashx. Dekat bawah ni banyak tuan-tuan, dia ada home, news, screener, maps, group, portfolio, insider, future forex, crypto, backtest dan elite lah. So kita hari ni tekan forex bagi kita nak tengok pay. Kalau tuan-tuan nak main crypto, tekan je crypto, insyaAllah dia akan bagi tahu eh. Okay, ke mana coin-coin mana yang kuat. Baik. Okey. Kita ada tuan-tuan yang pertama Euro USD. Kekuatan memihak kepada USD. Dengan sebanyak negatif 0.63%. Maknanya USD tengah kuat. Kalau tuan-tuan lihat dekat situ, penguatan dan rejection berlaku. Banyak ekor rejection berlaku dekat area 1.0600. Di mana itu adalah area resisten yang sangat-sangat kuat, yang belum ada lagi mana-mana candle sebelum ni break. Candle sebelum ni lah yang kita tengok dia turun, ada orang kata dia buat impulsif turun kan, correction tu belum ada lagi yang boleh break. Okey, jadi kalau tuan-tuan tarik trend line ke bawah pula, kita akan lihat sekarang ni rejection memang patut berlaku. Kita dapat trend line tu orang kata apa, kukuh. Dan insyaAllah penurunan dia, penurunan cik, penurunan dia akan akan turun sampai level 1.0400, insyaAllah, insyaAllah eh tuan-tuan, insyaAllah. Kalau kita lihat sekarang memang dia akan turun sampai situ, insyaAllah. Alright, so kita ada GU. GU pun kita ada negatif 0.51%, bermaksud USD tengah kuat tuan-tuan. Tengah kuat betul ni maknanya USD. Okay, kita lihat kalau kita tarik trend line pun sekarang ni dia betul-betul reject trend line setelah beberapa ekor. Di mana dia akan turun. Macam ni kita tengok dia turun ni, USD kuat eh. Ke level mungkin, ke level 1.2000. InsyaAllah. InsyaAllah lah tuan-tuan. So USD JPY juga positif 0.51. Kalau atas 0.5% tu bermaksud strong. Kita tengok rejection tu ada, maksud dia boleh juga naik lagi. Macam itulah. Crude oil, WTI, so minyak lagi kuat pada USD, nampak? Dengan buat rejection macam itu kita dapat itu kan, nampak? Dia ada buat rejection sampai satu level tu terlampau kuat, dia akan pump balik naik. Minyak ni dia akan naik tuan-tuan, dia akan naik sampai level 1.1500. Dia akan naik tuan-tuan, untuk test balik kawasan resistance yang dekat tu. Okay, UK kita ada negatif 0.03%. Bermaksud USD dengan CAD ni keadaan dia lebih kurang sama lah. Kita nak abang USD, CAD, USD lagi kuat tak? Sebenarnya keadaan dia sama. Kalau tuan-tuan lihat dekat situ, nampak ekor panjang macam nak buat rejection kat atas kan. Tapi sebenarnya insyaAllah tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan, kalau kita lihat dekat situ, nampak rejection tu, kalau rejection tu close macam ekor panjang macam tu, maka dia akan naik lagi sekali untuk test 1.3000 sebelum turun balik macam tu lah insyaAllah. Ataupun dia akan naik terus. Okay, so USD CHF sama juga tuan-tuan. Okay, lebih kurang dalam keadaan consolidate kalau kita tengok macam tu lah.
consolidate dia, kita tengok dia duk main kat area support, dan sekarang dia berada di area support yang valid lah, iaitu kalau tuan-tuan perasan ada area kena kapit tu, ha, mungkin dekat situ, dan kemudian juga dia akan tembak naik balik insyaAllah. AUD USD kita juga mengatakan berada dengan sangat consolidate tuan-tuan. Nampak kalau CPS dulu buat, dia akan buat trendline, trendline tiga-tiga tutup tu. Ha, dia break trendline mana-mana, dia akan pergi satu arah insyaAllah. So goal kan, goal tuan-tuan kita ada pun 0.04, maknanya consolidate tuan-tuan. Memang saya pernah nampak dah. Dalam tu lepas tu dia akan consolidate lama kat situ. Sebelum dia break mana-mana arah. Itu kita pernah nampak itu. Dia akan consolidate lama kat situ tuan-tuan untuk daily eh. NZD USD. So kita ada USD memang kuat. Kalau dia kuat pada ni maknanya dia memang kuat. Okay, NZD USD. USD tengah kuat sekarang. Nak kata memang terlampau kuat pun tak. Tapi memang kuat lah. Okay, maka NZD USD dia boleh turun lagi untuk test level 0.6200. Yang terhampir lah itu kan. Itu untuk scalping berikut yang tu kan. Ini untuk daily punya bacaan. Euro GBP kita ada negatif 0.12%. Bermaksud keadaan yang consolidate juga. Okey, kalau tuan-tuan lihat macam tu, kita tarik trendline, dia akan naik sekejap, dia akan turun sekejap. Maka dia akan naik dalam keadaan, dia akan naik tapi correction wave dia dalam bentuk yang slow. Okey, GBP, JPY kita ada positif 0.00. Maknanya consolidate juga tuan-tuan. Tak boleh break dominant candle tu, memang tak selalu fikir apalah. Kalau kita draw balik, dia akan jadi macam CFS selalu draw, iaitu trendline kuncup macam muncung tikus tu. Okey, tirus tu kan, dia akan break mana-mana arah, insyaAllah dia pergi jauh macam tu lah. Bitcoin ni kita ada positif 1.016, maknanya consolidate lah. Bitcoin ni kalau tak sampai 5, tak sampai 1, memang consolidate, memang consolidate. Okey, so kita tengok kat bawah, dia ada lagi bacaan dia. Paling kuat adalah AUD dan juga CAD, USD. Bukan, maknanya lebih kurang ya. Maknanya sekarang currency yang kuat adalah USD, CAD, AUD. Lebih kurang ya, 0.00% ni, 0.02% lebih kurang. Okey, dan terlemah adalah Euro sekarang paling lemah. Euro paling lemah. Okey, diikuti oleh NZD, diikuti oleh GBP, JPY. Buat tinggal je lah 0.5%. Ini 15% lah. Ini tak ada apa. Dia jadi, dia neutral lah. Tengah-tengah lebih kurang. Paling kuat USD, CAD dengan AUD. Okey, ha, mudah-mudahan apa penjelasan tu boleh orang kata membantu tuan-tuan untuk memilih ya, mana-mana pair yang menarik untuk tuan-tuan nak trade insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih CPF atas analisa mantap yang diberikan tuan-tuan tadi. Mak kilau, mak kilau CPF. Dia pakai tergolok je kan live ni. Lupa saya tengah main dia lalu. Dia pakai tergolok lah. Ada. Tergolok nak cari kalau malam kan baby ya. Lain kali lah hari kami ya. Kalau jumpa tergolok mana-mana lah. Boleh juga boleh. Alright, kita akan lihat indeks dolar. Okay, indeks dolar pada malam ni. Kalau tuan-tuan pasang dia punya pergerakan dia sangat-sangat strong, sangat-sangat bullish. Jadi ni bacaan di MTT kita akan buat top down analysis dulu lah macam biasa. Kita akan tengok time frame weekly ke daily dulu, tengok macam mana. Jadi untuk weekly minggu ni masih belum close tapi masih lagi bullish dengan candle kapit. Kalau mampu close pada keadaan macam ni, jadi adakah dia mampu naik lagi di kawasan teratas ni, kita kena tunggu weekly candle close. Kalau dia mampu close di atas yang tertinggi iaitu 105.76 75, kat situ dia akan dari lagi close lebih jauh lah. Sebenarnya pada time frame daily kita kena berjaga-jaga, kerana kalau dia buat candle macam ni biasanya dia akan naik lah. Tapi nak kata sekarang ni kata lebih pada consolidate punya untuk ya dulu. Tapi kalau satu lagi, kalau tuan-tuan pasang shadow panjang ni, tuan-tuan boleh tarik trend line lah di time frame lebih kecil saya rasa. Kalau dia break kat atas dia close tu, maksudnya dia ready untuk naik lah eh. So ini yang saya katakan di time frame H4 kita tandakan shadow dia, shadow ke shadow. Dan time frame H4 ni lah, ini yang penting lah pada candle sekarang ni lagi 20 minit. Okay, di time frame H4 lagi 20 minit, sekiranya dia mampu close dengan body, insyaAllah dia boleh test ke kawasan resistance yang terdekat ni lah. Kawasan resistance di dalam 105.5. Okay, kat sini kenapa saya kata dia boleh naik. First, dia sudah break trend line. Yang kedua, pattern yang terdekat kita dapat lihat kat sini adalah satu pattern impulsif naik. So impulsif naik dan juga correction ke bawah. Dan ini satu breakout buy. Okay, ini satu breakout buy yang kalau kita tandakan trend line kat sini, tuan-tuan boleh nampak lah pergerakan dia macam mana.
So ini adalah pergerakan bullish flag. Okay, bullish flag dan ini breakout buy. InsyaAllah pada currency-currency lain, kita boleh fokus pada USD buy. Untuk gold, USD di belakangnya kita akan fokus setup sell. Di time frame, di currency-currency yang USD di depan, kita fokus setup buy. Okay, harap tuan-tuan kelihatan lagi 20 minit. InsyaAllah ni breakout ni saya rasa. Jadi tuan-tuan boleh tunggu dia pull back. Kalau tak buka, tuan-tuan letak buy. Stop loss kita di bawah. Ya, di bawah 103 ni. Sebab dia peluang untuk dia retrace. So di H1 sudah clear berlaku breakout. Sudah berlaku breakout di trend line. Dia boleh nak patah balik tapi sukar lah. Jadi kita kena tengok price seterusnya. So biasanya dia sebelum dia nak turun, dia akan buat sikit lah pergerakan macam tu. Dan sebenarnya dia akan sambung naik ke atas. Kenapa saya tulis macam ni? Lepas ini kita nak tunggu dia buat bullish flag dulu baru kita entry. Kerana bullish flag ni biasanya dia akan menjadi kena kapit di time frame lebih besar, H4 ataupun daily. Ataupun dia akan jadi satu candle kapit. Ataupun ini adalah pattern continuation untuk jadi bullish lah. Tuan-tuan familiar dengan pre-action, ini yang pattern yang kita tunggu kiranya berlaku breakout. So contoh yang macam kita nak cari consolidation macam tu kan, ini contoh breakout yang cantik. Contohnya sini proven resistance dia break, ini dia naik, dia break dan dia turun macam tu kan, dia turun, dia tak lebih kecil. Tuan-tuan boleh tengok lah, ini yang kita akan cari posisi untuk buy kalau boleh. Okay, ni pun sama, kita tunggu dia buat macam pattern macam tadi lah. Kerana ini satu solid breakout untuk gold. Sorry, untuk index dollar. Dan kena lebih kecil, memang tidak ada sebarang pullback. Ini satu momentum. Pergerakannya masih secara momentum, tuan-tuan. Pergerakannya masih secara momentum. Dia masih nak naik lebih jauh lagi untuk index dollar ni. Dia ada sebarang tanda balik lagi. Jadi, tuan-tuan boleh tunggulah. Standby saja. Kalau tak larat monitor tu, trade lah di dalam H4. Kalau tuan-tuan sanggup ada depan PC, bolehlah trade di F15, F30, tunggu saya tak masuk kan. Sebenarnya kita akan sama buat gold. So gold mungkin saya tak buy ni, tak valid lah sebagai indeks dia tadi strong lah. Tapi kita kena hati-hati kerana gold ni dia sudah sampai di kawasan support di time frame H1. Tapi tak apa, kita akan buat top down analysis dulu sebelum kita sama tengok. So di time frame daily apa yang berlaku adalah dia buat pattern U. Sebab double top dan correction sedang masih lagi berterusan untuk test ke kawasan support adalah 1800, mungkin dalam minggu ini boleh sampai. Pada minggu lepas bearish, gold masih bearish ya. Minggu lepas, minggu ni pun bearish, gold masih boleh turun. Tapi jangan risau, gold insyaAllah dia akan reject di kawasan support di satu paling di time frame daily tadi 1800, di time frame H1 ni mungkin, time frame weekly ni mungkin paling rendah dia boleh sampai 1682 kat sini, kawasan support yang strong. Dan kat sini tetap boleh ada, kalau katakan pada minggu depan dia akan dia sampai, dia tetap fokus tetap buy. Jadi di time frame lebih kecil sekarang, kalau boleh kita fokus tetap sell kerana trend yang bearish, masa trend bearish, masa yang bearish. So kalau yang untuk time frame daily trader, kita tengok kat sini ada satu kena kapit, tapi dia tak breakout. Kalau cikgu habis kata tak breakout lah, tapi kalau ikut pemahaman saya, ini menunjukkan satu solid sell. Ini interest untuk cuba push agak untuk naik, tapi tidak, dia berlaku satu rejection yang agak strong kan, time frame daily. Dan hari ini, sebab itulah kita dapat lihat hari ini masih bearish. Dan kalau tuan-tuan sell, tuan-tuan boleh letak TP di 1807. Kerana ni kalau ada shadow, ada body yang tak 1808 dan shadow dia 1805. So kita ambil tengah-tengah dia 1807. Kalau tuan-tuan boleh letak sell lah. So time frame H4 lagi 2 minit, 13 saat. So kalau tuan-tuan dia keluar macam ni, tuan-tuan boleh nampak kan satu breakout sell. Tuan-tuan boleh cari re-entry ataupun sekarang ni pun dah kata re-entry lah. Tak juga lah. Okay, saya ni adalah satu peluang untuk re-entry buy, re-entry sell. So, kita fokus pada re-entry sell dan jangan cari setup buy kerana mungkin goal dia sedang berlaku breakout pada frame H4 ni. Ok,
ke rejection, shadow-shadow atas pun sangat-sangat panjang. Ini juga interest sell the frame H1. Okay, terutama pada candle sekarang ni, candle pukul 10 malam. Ada naik kejap, ambil sell. Okay, ni makin-makin volatile dan jorong-jorong pun sudah masuk. So, push harga ke bawah. M30, asyik ada kena kapit. Pasal kena kapit, dia naik ataupun dia turun. Kalau ikutkan keadaan macam ni, dia nampaknya memang ada strong sell kat situ. Market tengah volatile. Jadi kalau tafih lebih kecil, mungkin kita dapat lihat ini satu pattern jugalah. Kita tengok masuk je market US, dia turun volatile. Sebab tu kita nak trade di waktu US, bukannya di waktu market lebih kecil. InsyaAllah di sini lah. Ini tuan-tuan tengok, mungkin dia bergerak sell correction ke bawah macam ni. Tuan-tuan boleh standby lah. Kalau sampai bawah boleh buy. Kalau sampai atas, fokus dekat sell lah. Ni kena price dia sampai dekat kawasan trend line, tuan-tuan boleh sell. Kalau dia sampai kat bawah ni, tuan-tuan boleh buy. Kenapa kita buy kat bawah ni? Kerana dia ada satu kawasan support di time frame H1 yang strong. Dan kita ada naik pun, dia akan naik tak jauh lah, sampai ke tahap 1822 macam tu. Kalau dia nak pick up buy kat sini, so kat sini kita akan fokus setup sell lagi. Baik, boleh sekarang dah. Jadi dari cap balik untuk time frame lebih besar, nampak ni kaya gold akan turun kerana ada berlaku kena kapit time frame daily. Dan H4 dia sedang tunggu dia buat break confirmation lagi 2 jam. Dan di tafir lebih kecil, kita boleh scalping buy kalau dia touch trend line di kawasan bawah. Dan kalau kawasan sell resistant trend line dia touch, kita akan cari setup sell pula. Okay, cepat. Okay, jadi saya akan pass ke CFOF untuk analisa yang seterusnya. Okay, so terima kasih banyak CFOF untuk goal. Goal that. Golda di situ lah, Golda. Golda. Alright. Sekejap eh. Saya akan buat. Saya tengok buat je. Tak boleh. Okay tuan-tuan. Kita akan pilih pair yang menarik. Sekejap kita akan pilih. Kita search saja pair yang kita nak mungkin kah. Okay, kita buat Euro USD lah. Euro USD. Okey, tuan-tuan, Euro USD. Nampak. Ada rejection, turun, dia turun. Okey, sampai mana dia nak turun, kita buka time frame yang lebih besar, iaitu time frame daily. Okey. Time frame daily tuan-tuan. Alright. Time frame daily ni, kalau tuan-tuan lihat, kita boleh tarik trend line dulu untuk kita nak pastikan. Kejap ya tuan-tuan, saya tunjuk trend line. Nak pastikan dia respect trend line. Tuan-tuan, memang dia respect trend line yang untuk Euro USD. Nampak, dia masih respect trend line, dan trend line ni pun dia respect. Dan insya-Allah tuan-tuan, keadaan dia di mana support di sini adalah support yang sangat kuat. Support yang valid. Ini support yang valid ni. Ini impulsive correction. Support impulsive ni sangat valid. Sangat-sangat valid, menunjukkan dia akan test semula support kat macam ni. Buat ni impulsif, support dia sangat valid, dia akan turun balik. Sama aja impulsif, support impulsif dengan impulsif, turun support dia akan naik juga untuk test apa ni. Turun naik untuk test support apa, kena sistem macam itulah keadaan dia. Jadi di mana dekat di daily, rejection berlaku berlaku dan penurunan tu nampak continue. Untuk dia nak break trendline agak sukar . Jadi kita buka balik ke time frame tadi. Okay, di time frame H4. Okay, kita dapat lihat tadi trend line dekat situ. Mana respect trend line lah, dia respect trend line. Okay, rejection dengan satu batang ini yang sangat kuat, sangat kukuh. Macam mana tuan-tuan tukarkan dia kepada line chart dahulu. Dan di mana di line chart ni, tuan-tuan kena tandakan juga area support dia. Bila kita turun, kita kena cari support lah kan. Support yang hampir, yang kuat. Ini support yang kuat . Dia dah break. Okay, so support yang valid adalah di sini. Valid sangat support ni. Okay, dia valid sangat support ni. Dan tuan-tuan kena faham .
Satu support yang valid, dia ada lagi satu lagi support yang lagi valid yang belum mana-mana test. Iaitu di sini, bukan di sini tak valid dan kan di sini, iaitu di bawah ni valid. Ini tak valid eh, boleh ada dua lekuk tau. Ini di bawah ni yang paling valid. Okey, bila keadaan jadi macam paling valid macam tu, maka kita boleh kata bahawa kemungkinan tu dia turun ni memang ada, memang kuat, memang dia akan turun. Kita kata macam tu lah. Kita bukan Tuhan, tapi kita boleh kata insya-Allah lah. Kita memang insya-Allah dia akan turun. Cumanya, ha, dia ada cumanya, dia ada cuma dah sikit. Tuan-tuan kena perhati juga lain-lain ni. Nampak tuan-tuan, saya draw macam ni. Pasal apa saya suruh perhati trendline ni? Okey, tuan-tuan kena faham keadaan dia. Mungkin dia ada dua keadaan di mana dia akan turun terus, atau keadaan yang seterusnya, yang satu lagi dia akan patah balik dulu. Sini eh. Alright, nampak? Ni sini ataupun dia akan turun untuk test. Sebab ni break trendline tu, dia akan pergi ke kawasan high volume area, iaitu di area sini. Sini, area high volume area eh, untuk naik sekejap dan terus menjunam ke bawah. Ataupun dia akan terus junam ke bawah. Ha, dia ada dua keadaan. Kita kena tengok. Ha, dia ada dua keadaan. Ataupun dia akan terus junam ke bawah. Ataupun terus, kalau dia boleh break, dia akan junam. Tapi SOP trendline macam itulah. Macam mana pun dia kena patah balik untuk pergi ke area high volume, volume area. Ha, kita kata dia test trendline, dia ada dua, sama ada dia patah balik untuk test trendline ataupun pergi ke area high volume area, iaitu di mana area high volume area, iaitu di area-area sini. Ok, saya ambil balik lah, hilang. Ok, kita sekejap eh. Ok, ini area sini. Kita tengok ni, area-area di tanda ke ni. Ini area yang paling, paling cantik lah. Itu dia patah balik. Haa, dia kita ubah. Haa, macam tu. Keadaannya macam tu. Tuan-tuan standby je. Jadi, bila tuan-tuan kalau nak sell, sell lah. Tuan-tuan tak ada masalah. Tuan-tuan boleh sell. Stop loss tuan-tuan letak mana? Haa, tuan-tuan sell. TP tuan-tuan di sini. VE tuan-tuan, tuan-tuan letak di area-area. Ni collection ni. Kena kapit ni. Sini satu. Tuan-tuan saya letak lah. Tuan-tuan boleh ikut. Haa, di sini nampak ni. Satu BE tuan-tuan. Ha, itu valid lah, BE dia cantik eh. Ha, situ tak apa. Dan ke bawah ni lah. Ha, dia punya TP ke bawah, BE dia dekat situ. Stop loss tu penting eh. Stop loss tak apa, dia langgar-langgar habis eh. Kalau dia tak langgar, memang tuan-tuan untung eh. Stop loss penting. So kita kata stop loss tak boleh. Jangan letak teknik ni, letak kat area high volume ni. Area high volume ni abu atas dia. Ha, itu stop loss. Tuan-tuan buat stop loss kat situ. Ha, macam tu saja. Macam tu saja eh. Simple untuk euro USD, maka saya kata dia nak turun, tapi dia akan test kejap baru dia patah turun. Tapi kebarangkali untuk dia turun tu memang 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 memang, memang sangat padu. Ha, gitu. Untuk euro USD kita dah buat, kita akan buat lagi pair USD JPY. Okey, USD JPY. Baik, okey, untuk pattern USD JPY eh, USD JPY kita kata yang lama punya kita dah tanda-tanda untuk di daily lah. Kita buka untuk daily lah. Mungkin tuan-tuan kita tanya mana biasa saya put tanda daily. Okay. Tanda daily. Untuk USD JPY. Yang mana kita tengok tanda daily ni. Kita dah tengok ke belakang dah. Jom tuan-tuan ni. Area ni tak apalah. Kalau tak ada tak apa. Kita buat balik asal sekejap eh tuan-tuan. Okay macam tu. Alright, ok. Ni di daily tuan-tuan, daily ni sama saya akan kekalkan dia. Maknanya kata kenaikan dia ni boleh berlaku, momentum dia tak ada kurang. Ni ada momentum, satu momentum, dua momentum, tiga momentum. Momentum dia tak berkurang. Kita tak nampak pun pengurangan pada momentum dia lagi. Kita tak nampak pun. Kalaupun kita nampak penurunan dia pun mungkin sedikit lah tuan-tuan. Boleh terang macam mana tau. Kita nak lowkan risk tuan-tuan, senang je. Ambil ni, ambil trendline ni. Allah Rabbi. Ambil ni. Ambil trendline. Terus macam tu. Allah Allah. Sekejap, sekejap. Kecilkan sikit lah.
Sekali lagi ni trend line. Alright, tarik macam tu. So ini kita nak low ke risk kita lah. Ini untuk diri jauh tuan-tuan eh. Barangkali yang dia nak turun sampai sini ada, kita nak ada. Tapi sekarang ni momentum kenaikan ni padu ni. Nampak ni padu ni dan padu ni. Ini semua ni padu. Maknanya dia akan naik tuan-tuan. Dia akan naik. Keadaan dia sangat padu di mana dia akan naik sampai level mana. Dia turun sampai sini maka insya Allah apa yang boleh kita buat adalah untuk di di daily sekalipun untuk melihat eh kenaikan dia boleh sampai ke level yang saya tandakan lah 1.6, 1.8 memang masih lagi valid, masih lagi valid eh, level yang saya tanda hijau dia tu. Jadi kita buka ke H4 untuk entry ataupun time frame yang lebih kecil okay. Okay, kalau tuan-tuan nak main H1 kita buka H1 ok kalau tuan-tuan eh. Alright, nampak? Di H1. So, apa boleh kita katakan di H1? Benda pertama dia akan naik untuk test adalah di sini. Jadi, apa yang berlaku? InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Dia akan naik. Akan naik juga, nampak ni? Ini resistor ni kuat ni. Dia akan naik sampai sini tuan. Sampai sini. Allahuakbar. Okey, dia akan naik sampai situ. Dia akan naik sampai sini. Ini dia sistem yang sangat kuat tuan-tuan. Dia akan naik sini, dia akan turun semula. Sorry. Sekali lagi tuan-tuan, sekali lagi. Hilang pula. Okey, nampak? Tuan-tuan, sorry ya tuan-tuan. Dia akan naik sampai sini. Then. Lebih siapa senang cerita sampai sini lah tuan-tuan. Saya malas nak lukis ya. Okey, dia akan turun. Dia akan turun untuk test area mana. Okey, saya nak beritahu. Dia naik sini memang dia akan naik tuan. So tuan-tuan boleh buy tau. Dia akan naik. Lepas tu dia akan naik lagi. Tapi dia turun dia akan naik lagi macam mana? Kita tukar kepada line chart. Okey, sekali. Okey, tukar kepada line chart. Bila tukar pada line chart kita boleh tahu. Okey, dia naik sampai sini dan dia akan turun sampai sini. Nampak eh? Ni, level ni. So, level tu adalah support yang kuat. Wah, dan eh kena tabah sikit dengan saya punya presentation ni. Kekurangan medium. Tarik kejap eh. Allahuakbar. Oh, ada kat sini lah. Ini okay, jom cari. Okey, dia akan patah balik ke area sini. Ha, sini. Ini sini bawah ni. Ha, ini area yang paling hampir yang dia boleh patah balik. Tak apalah, tuan-tuan draw sendiri lah. Itu area yang paling hampir dia boleh sampai, okey? Ha, so macam tu lah tuan-tuan. So kalau tuan-tuan nak buy, masih lagi valid di time frame H1. Ha, boleh buy sampai atas ni eh. Sampai atas ni tuan-tuan boleh letak TP tuan-tuan dan BE tuan-tuan. Tuan-tuan jadi candle kapit lah. Untuk buat BE candle kapit di time frame yang lebih kecil pun tuan-tuan akan nampak. Tuan-tuan boleh letak BE tuan-tuan dekat area. Area situ. Okey, terima kasih sebab itu saja. Baik, terima kasih sebab eh. Jadi saya akan sambung buat 1-2 pair sebelum kita close sebab nak eh. Ha, betul. Alright, untuk setup minyak pada minggu lepas kita dah buat live trade eh. Dan jangan risau untuk daily setup masih lagi baik. Kita share dulu. Supaya boleh stop sharing kan. So, untuk setup minyak kita bagi instant buy pada minggu lepas boleh letak BE tuan-tuan. Alright, di time frame daily masih lagi kita dapat lihat rejection di kawasan previous engulfing dan at least 50% daripada wave ni dia akan test. Jadi kalau ikutkan Fibo kita adakah sudah sampai 50% masih belum sampai, jadi ada kemungkinan untuk dia retrace balik. So dengan kekuatan USD pada kita dapat lihat pada index dollar pada malam ini. So, di index dollar tu, dia punya kekuatan dia mungkin dia boleh menyebabkan dollar untuk retrace semula. First, di minyak ni kita dapat lihat dia sudah sampai di previous base.
Jadi ini adalah normal rejection, reaction yang pasaran bila sampai di kawasan previous base dia akan buat sedikit rejection pada macam hari ini. So adakah rejection ni akan strong? Kita akan lihat di tab flash 4. Buat masa sekarang ni rejection dia adalah tidak begitu kuat kena rami. Tapi kalau dia turun pun mungkin dia akan retrace balik ke area previous support untuk jadi previous resistance untuk jadi support dan dia akan naik semula. So bagi saya target dia sampai ke 106.5. Kat situ dia akan sampai baru dia akan buat retracement naik balik ke atas untuk minyak di time frame H4. Okey, jadi kita buka balik analisa kita. Kita kata standby pada setup ni. Tuan-tuan boleh letak BE. Di bawah sedikit lah daripada candle carpet, candle engulfing ni. Kita letak BE bawah tu dan kalau dia turun balik, dia akan sampai ke kawasan swap zone ni. Saya padamkan ni dulu. Saya nak sorok dia dah. Jadi dia akan turun kat sini, dia akan pantul dulu. Jangan risau, insyaAllah dia akan sampai. Dan pantulan ni dia trigger sebab dia sudah sampai di kawasan previous support. Previous support, breakout, jadi resistant. Ini first time resistant, insyaAllah dia turun dan dia akan sampai kat sini. So apabila dia sampai kat sini, mungkin dia akan jadi lebih sikit turun ke bawah. Ini adalah pattern kenaikan yang sihat. Kerana mungkin dia kita akan dapat lihat pattern head and shoulder di time frame H4. Kena pattern head and shoulder terbentuk, mungkinkah dia akan naik lebih jauh? Ya, betul. Dia akan naik lebih jauh. Right, kerana apa? Kerana ni menunjukkan first trend line. Right, trend line di sini sudah break. Apabila trend line break, dia kena retest. Okay, ni first retest, second retest dia tak logik lah untuk terus di bawah previous support ni. Dia kena at least test ke kawasan resistance, previous resistance. Dia akan test support dan dia akan naik. Nah, ini baru lengkaplah sifat head and shoulder. Jadi sekarang price dia sampai ke 106.1, 106.107. Sini adalah area yang kita boleh fokus buy. Kalau tuan-tuan nampak setup engulfing, kita pilih lebih kecil ataupun dia buat shadow panjang ke bawah. Daripada bawah ke atas shadow dia panjang, itu adalah petanda untuk minyak naik di kawasan tersebut. Alright. Kita tunggu price action yang dua yang saya bagi contoh tadi itu. Dia keluar dulu, baru kita buat position sama ada untuk buy atau sell. Biasanya dia akan jadi buy lah. Kalau tuan-tuan tengok jadi breakout sell macam ni, maksudnya dia akan turun lah. At least dia akan buat dua kali test macam ni. Double bottom, baru dia akan sambung buat kenaikan. Orang di time flash 1, memang kalau tuan-tuan tengok time flash 1, mungkin tak nampak lagi dia patah. Tapi di time frame lebih kecil, memang sudah patah. Dan retracement sudah siap di sini. Tuan-tuan nak sell boleh ya. Membeli sell TP di 107.50. Kita tak bagi ke 107.7 terus kerana mungkin dia akan berlaku rejection di 105.5 kerana di sini pernah menjadi pesan previous support. Di sini support di resistant. Alright, di sini previous support, previous resistant. Kat sini dia ada defil lebih kecil, biasanya dia akan pantul dulu. Dia akan memantul dulu, okay? Kat sini. Sebab tu saya kata TP kita di 107.5. Baik, ini memang boleh selesai lah, insyaAllah. Dia akan turun. Dia akan turun ke bawah dulu. Dan kita kenapa kita tak hold sell? Kerana pattern semasa ada pattern buy. Kerana dia turun ni, bagi saya, bagi berdasarkan prediction yang saya faham lah, dia akan bersifat short term. Ataupun punya secara pemahamannya, mungkin dia akan turun secara correction yang tidak begitu jauh. Apabila dia turun dengan tidak begitu jauh, kita boleh kata yang price ni sedang buat sedikit pullback untuk retest previous resistance menjadi support dan sekiranya support tu betul-betul ternampak, insyaAllah dia akan sambung buat kenaikan. Ini adalah kalau kita trade menggunakan teknik support and resistance, dia ada satu area di manggis buat zone. Kat situlah, kat sini lah kita katakan dia sedang membuat correction untuk dia naik semula untuk minyak. So di time frame lebih kecil, saya katakan tadi kat sini ada satu tuan-tuan boleh tengok trend line, tak shadow, tak head. Dan ini adalah breakout sell, ini adalah pullback sekejap, tuan-tuan boleh instant sell. Oh, dia akan turun. Kalau tuan-tuan instant sell, stop loss tuan-tuan kena close di atas 110.62. Alright, 110.62. Sini kita punya stop loss kerana di sini adalah merupakan satu kawasan
yang kiranya kalau dia close di atas tu, itu menunjukkan price tidak ready untuk naik. Sorry, price tidak ready untuk turun. Dia akan dia akan buat breakout lah daripada previous resistance, previous high. Dan apabila dia buat higher high, ini adalah price action yang dikatakan bullish price action ataupun price tidak ready untuk turun. Ini adalah kenapa kita kena letak stop loss supaya kita boleh trade lagi kalau setup bullish datang semula. Ini ke ini yang kita asyik tekankan setiap kali live. Okey tuan-tuan, ada tuan-tuan kena ada money management, trading tip, trading secara macam mana tuan-tuan trade. Okey, trader yang hebat biasanya dia akan ada trading plan sendiri, dia akan tahu kat mana letak stop loss, bukannya biar account tu floating tanpa MC. Okey, kalau tuan-tuan lihat sebagai mata investor, dia kena tengok drawdown berapa. Okey, sebelum dia masuk ke tengok apa invest kat portfolio tuan-tuan. Okey, boleh tuan-tuan tu dia akan tengoklah tuan-tuan punya portfolio. Right, drawdown dia berapa persen, risk reward ratio dia berapa setiap kali TP, adakah analisa tuan-tuan buat berat analisa ini yang kita selalu tekankan dalam live kita di MFM TV online ni. Terima kasih, Pak. Alright, jadi sebab apa yang mungkin dah mengantuk pun sebab kita analisa saya sudah pun berakhir sebab. Okey, terima kasih sebab. So, terima kasih sahabat-sahabat semua yang mana sudi bersama kami sampai ke hujung rancangan eh. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua kata untuk masa anda. Okey, so setup ni sekadar orang kata perbincangan, sekadar idea daripada kami berdua lah. Okey, orang kata kalau anda kata setup kami ni orang kata sama lah ataupun seiras lah cik, seiras eh. Dengan setup tuan-tuan, tuan-tuan boleh ikut sekiranya ada percanggahan. Tuan-tuan ambil yang baik sahaja. Mungkin baik dia di Forex Factory, mungkin baik dia di Finviz. Tuan-tuan ambil benda-benda yang baik-baik yang boleh menyokong tuan-tuan punya trading. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan semua boleh menjadi trader-trader yang berjaya. Terutamanya di bawah Najmuddin Exchanger. Sebab di bawah Najmuddin Exchanger banyak benefit dia sebab dia akan jagalah insyaAllah. Tuan-tuan dah masuk dalam grup grup Telegram dia. Alright. So tuan-tuan, kita dah berjaya dengan yang baik daripada Allah SWT. Segala kelemahan daripada kita berdua, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.